Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, tengah panas betul, lagi bawa seng, lagi berjalan puasa. Memang betul kau-kau guys, sejuknya. Tengok sejuknya sampai keluar nih, tengok sudah basah. Ini saya mau bagi tutorial caranya pasang ketok dah. Ketok dulu nanya deh. Lurus. Oke. Tih lu, tih. Ganti dulu guys. Nah. Alhamdulillah. Tengah puasa pasang pipe di atas bumbung, keadaan sejuk. Bumbung washing lagi. Nah, salah lah guys. Ini guys, masuk dulu guys. Baru kita guys. Nanti bocor apa-apa guys. Oke guys. Alek guys, jangan alek guys. Mau bucur di anu guys. Mungkin bisa boleh guys. Apa? Bucur di tempat dina guys. Alek pusing. Ya, pusing guys. Tidak boleh oke, jangan tak alek. Hitam bulat-bulat, lepas itu kita tanya yang bulat kecil, kita yang bulat kecil masuk, ini tahan. Agak jauh guys. Pasang cepat dulu. Nih, pasang ini. Ini untuk bantu lajunya air. Potong ini mah. Ah. Dengar. Enak guys. Enak guys, ada guys. Tuh. Guys. Ini lah, ini lah. Denan. Oke. Tantas. Ini. Pasang itu dulu guys. Mari kita tersebut itu ya. Kalian nak katakan. Oh enggak. Pun ini sih. Wash telepon guys. Nih, pasang siltip dulu guys. Macam ini guys nih. Nih. Pasang ke depan. Pegang sikit. Ini dari senang ini ha. Oke. Nih, guys. Tak kira sumpet guys.
Mulai tangan dia guys. Mulai tangan dia super guys. Tapi jangan salah pasang guys. Ini ada tanda panah. Ini tanda panah yang dari tangki ke bilik mandi. Nah, hadap sana guys. Hadap ke bawah lah, kira ke bawah lah. Lurus, keluar, keluar lurus. Kebanyakan ini orang yang salah paham pasang ini. Ininya kadang-kadang terbalik ini. Nih. Ini kadang-kadang macam ini. Kalau macam ini bocor, guys. Macam ini bocor. Yang betul macam ini. Macam ini. Nah. Yang putih masuk dulu. Terus masuk pipe. Nah, guys.